Anjir, sepatu gue mana nih? Cari dulu dah. Hah? Ini dia nih. Langsung kita mulai. Kita review. Ini dia sepatunya nih. Udah ketemu. Tadi gue cari-cari di luar. Ketemu jalanan. Aku luar apa jalanan. Langsung aja. Kali ini kita akan mereview lagi sepatu Patrobas. Lihat tuh boxnya, boxnya kayak ini nih, boxnya kayak sepatu-sepatu pantopel, ya kan? Coklat-coklat gitu. Kali ini ada Patrobas seri Equip Low, color white gum, ukuran 38. Langsung aja tanpa basa-basi kita unboxing dan review. 1, 2, 3. Seperti biasa di dalamnya ada paper ya, yang bertuliskan Patrobas, Patrobas. Langsung aja kita ke barangnya. Wow. Sorry guys, kucing gua kayak anjing. Ini dia nih bro, sepatunya bro. Keren ya. Kita look dulu. Oke, kita keluarin. Singkirin kondisi. Oke. Patrobas Equip Low White Gum. Gila keren banget ya. Dari looknya aja nih. Gila sumpah. Langsung kita bahas dari bahannya nih bro. Bahannya dia ini berbahan seperti biasa kanvas ya. Yang pastinya 12 oz. Dan 12 oz-nya ini sudah menjadi pilihan terbaik bagi mereka ya. Dan yang gue suka dari Patrobas Equip ini atau merek Patrobas ini, dia di dalamnya ini ada lapisan lagi. Sorry agak-agak buruk nih gue pakai. Ini bukan kanvas. Jadi di dalamnya ada tambahan mesh, ada mesh lagi tuh. Ini lumayan nih menjaga tumit kita biar nggak lecet dan lumayan empuk juga. Dan yang gue suka lagi dia mendapat double lace. Lace aslinya itu dia warna putih. Dan tambahannya itu warna gam ini dan gue pakai yang gam karena ekecing aja gitu. Kalian di sininya ada tagnya Patrobas dan sizingnya. Selain dari looknya yang bagus dan bahannya yang oke, dia memiliki insole yang empuk. Gila, ini empuk banget bro. Mirip-mirip Patrobas Cloud, cuman kalau Cloud ini kayaknya lebih soft, tapi ini lumayan lah. Dan kenapa gue milih warna putih? Karena warna putih ini gampang dipadupadankan dengan outfit apapun ya. Buat lu kerja, lu nongki ya kan, buat lu jalan ya kan, ini oke banget ini. Langsung kita ke bahan gamnya nih bro. Outsole-nya ini dia berbahan gam ya, atau gam itu kan permen karet ya. Warna gamnya oke banget nih, gue suka nih tuh. Dibanding warna gamnya di Sabah ya, dia agak kecoklatan, tapi ini gamnya bener-bener gam yang warna gue suka gitu ya. Ada logonya Patrobas dan ada sedikit kriwil-kriwil bahan nih ya, wajar habis cuci. Dan bagian bawahnya ciri khas Patrobas, bentuknya. Dan ini di bagian heel counternya. Nah, jadi outsole itu tinggi sampai heel counter. Dan ini lumayan menjaga tumit. Jadi aman gitu bro. Oke, gimana impresi gue pakai sepatu ini? Ini nyaman. Dan untuk ukuran size-nya, gue sebenarnya pakai sepatu size 41. Tapi di Patrobas ini, di ukuran 38 gue muat. Makanya gue heran. Jadi gue ini size 38. Lu kelihatan kecil tapi ini pas di gua. Ngepres, tapi ngepresnya ini bukan ngepres yang sakit. Karena di dalamnya ini ada foamnya bro. Gile. Jadi buat lu yang mau beli sepatu Patrobas, lebih baiknya lu turun size ya. Yang biasanya lu 41 jadi 40, ini jadi 43 jadi 42 gitu bro, oke?
Mungkin akan gue akhiri review dari sepatu Patrobas Equip Low White Gum ini. Dan gue akan memperlihatkan sepatu ini ketika gue pakai. See you next time in my video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.